Nah, selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu. Jangan lupa kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya, Bun. Ini akan kita masukkan secara bertahap dan bergantian dengan santan. Kita mixernya sebentar aja ya, Bunda. Asal tercampur rata saja. Nah, untuk memastikan adonan yang semua tercampur dengan rata, boleh dibantu dengan spatula ya, Bun. Ini kita aduknya sebentar aja. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 5 bagian yang sama banyak, dan masing-masing akan saya beri pewarna makanan. Dan saya akan beri warna ungu, biru, merah, kuning, dan sedikit pasta pandan. Warnanya tergantung Bunda, sesuai dengan warna yang ada di rumah saja. Setelah semuanya selesai diaduk Bunda, ini kita akan masukkan ke dalam piping bag. Kita akan masukkan semuanya ke dalam plastik sedikit-sedikit. Kemudian kita akan siapkan cetakan putu ayu. Nah, kita akan oleskan dengan minyak tipis-tipis ya, Bun, pakai kuas. Kemudian ini akan kita masukkan adonan pertama berwarna merah di layer pertama. Kemudian warna kuning. Dan warna selanjutnya ya, Bun, tergantung selera Bunda. Nah, sekarang kita akan kukus di dalam kukusan yang telah dipanaskan. Atur-atur aja ya, Bunda, supaya bisa muat banyak. Suka hati kalian lah gimana bagusnya. Kalau menggunakan kukusan seperti punya saya, jangan lupa tutupnya di alasi kain ya, Bunda. Ini kita akan kukus selama 15 menit.
Nah, ini hasilnya Bunda, menul-menul, mantap-mantap, dan gendut-gendut. Sekarang kita akan keluarkan dari cetakannya, agak dipencet sedikit ya Bun. Nah, baru kita keluarkan dari cetakan. Ini hasilnya Bunda, cantik sekali, lembut, dan dijamin pasti disukai semua orang. Ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan dia mau menambah cuan. Akan dicoba ya Bunda, semoga resep ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat bagi Bunda.